Seperti yang diketahui, kini putri sematawayang Denada Shakira tengah mengidap leukemia atau kanker darah. Bahkan sudah kurang lebih 1,5 bulan Shakira harus menjalani serangkaian pengobatan di Singapura. Dan sebagai seorang sahabat, tidak butuh waktu lama saat kabar tersebut tersebar luas, istri Ruben Onsu Sarwenda pun langsung terbang ke Singapura untuk menjenguk. Kemarin ke Singapura emang khusus karena dapat berita kalau misalnya Kak Denada lagi ada di Singapura dan kebetulan anaknya lagi berobat di sana. Jadi kebetulan aku lagi kosong, aku langsung menyempatkan diri ke sana. Karena kan yang dibutuhkan seorang ibu adalah support dan yang pastinya karena sama ibu pasti tahu itu sangat berat banget gitu. Tapi aku ngelihat anaknya adalah anak yang strong banget. Di dalam tuh aku sesek dadanya karena gimana ya, walaupun kita sedih, kita gak boleh nangis karena kan dianya juga takutnya anak kecilnya sensitif gitu kan. Apa yang dialami Denada tentu saja membuat hati para orang tua ikut terluka. Untuk itu Sarwenda ingin selalu memberikan dukungan untuk Denada dan Shakira. Pastinya aku cuma bisa kasih support dan selalu aku tanya, Kak, kakak lagi butuh apa enggak di sana? Karena kan namanya di rumah sakit, kadang kan kita terlalu memperhatikan anak kita, kondisi anak, tapi kita sampai lupa dengan kondisi diri sendiri gitu. Jadi aku selalu bilang gini, Kak, kalau misalnya lagi butuh apa atau kakak lagi mau apa dari Indonesia, kebetulan ada saudaranya aku yang sering bolak-balik, kakak bisa bilang, siapa tahu kakak lagi kangen makanan Indonesia gitu. Nah kemarin pas kesana aku juga bawain makanan gitu.